Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memperlihatkan inovasi terbaru di perkebunan kelapa sawit Kalimantan, mengeluarkan buah sawit dengan menggunakan sepeda motor modifikasi. Tetapi sebelumnya, saya mau minta tolong kepada Anda semua untuk mengklik tombol like dan juga subscribe untuk mendapatkan informasi seputar dunia perkebunan kelapa sawit. Biasanya, di perkebunan kelapa sawit, mengeluarkan buah dari dalam blok yang habis dipanen, mereka menggunakan kereta sorong atau gerobak atau juga biasa disebut dengan arko. Tetapi di tempat saya, perusahaan memberikan kemudahan dengan memberikan bak sepeda motor bagi yang mempunyai sepeda motor pribadi. Tetapi bagi pekerja perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki sepeda motor, perusahaan memberikan kemudahan dengan cara memberi sepeda motor dengan cara nyicil atau sistem potong gaji setiap bulannya. Motor muat kelapa sawit ini sekali muat bisa sampai 20 atau 30 atau bahkan 40 dalam sekali muat, tergantung dari besarnya buah sawit. Coba Anda pikirkan, misalnya dalam satu gawangan pada saat musim banyak buah cuma butuh 2 atau 3 kali angkut. Apalagi pada saat kurang buah, sekali angkut tanpa harus bolak-balik dari jalan ke jalan sebelah. Alternatif motor modifikasi untuk muat kelapa sawit menurut saya adalah alternatif terbaik yang dibutuhkan di perkebunan kelapa sawit untuk medan yang rata, yang membantu menghemat tenaga pemanen kelapa sawit dalam mengeluarkan buah kelapa sawit. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang Anda mau tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Thank you.
Kembali saya ingatkan di akhir video, bagi yang belum pencet tombol subscribe dan menyalakan tombol notifikasinya, silahkan pencet sekarang karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis.